Kak. Sini, Bu, sini. Ini Surya Bahari ya? Oke, terima kasih. Ah, iya. Dari tadi ya? Dari tadi. Terima kasih. Ya, keluarganya Pak Saiful udah di sini nih Bang Aden. Ya. Dan rumah juga udah siap. Sudah siap ya. Mungkin sapa dulu warga Rawasaban kali ya. Ya. Warga Rawasaban, apa kabar? Gimana, udah siap belum lihat rumah barunya Pak Saiful? Ya. Siap ya? Ya udah kalau begitu, langsung aja kita di posisi pembukaan tirai kali ya. Ya. Kita balik badan ya. Oke, ya. Yuk. Silakan Pak, hadap ke rumah. Pak Saiful, Bu Mela, ya. Sudah siap ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tiga! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Papa. Anak kita, Papa. Habis lagi, Papa. Anak kita bagus kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih. Ya Allah. Papa, kita tidur kan? Kasur baru, Bapak. Bedah rumah lagi, cek. Nih, kamar utamanya. Lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Kalau kemarin kan kamarnya memang minim udara. Nah, makanya saya buat banyak jendela di belakang Mbak Dinda, juga ada jendela satu lagi, di sini ada jendela lebih besar lagi supaya aliran udaranya semakin bagus ke dalam. Ibu jadinya lebih enak kalau istirahat habis kerja, iya. Mau tiduran rebahan. Iya, makasih ya Kak semua, makasih. Lumayan besar kok ininya. Space-nya tuh. Makasih ya semua, iya. Saya punya lemari. Iya, Ibu. Bapak, kita punya lemari, Bapak. Kita punya lemari bagus, Bapak. Kita punya buah-buahan tuh, Nak. Atas rezekimu yang telah kau berikan pada kami, ya Allah. Alhamdulillah. Engkau maha murah, ya Allah, yang telah maafkan doa-doa kami, ya Allah. Amin. Enak ya? Sama ya? Gimana, Tamim? Seneng ya? Seneng. Kita juga selain ini, ya. Kita ada? Ada ini, Miss. Tuh, nah, buat coba. Nisa bisa belajar. Jadi lebih fokus nanti kalau misalnya mau belajar kan, Neng? Tuh. Enak kan? Buat ngerjain tugas, ngerjain apa ya? Ini di atas kita ada apa tuh? Itu, tadi kita habis belanja, Bang Aden. Oh. Belanja sepatunya, kan sepatunya iya. Waktu itu kan tadi malam-malam kita sempat ini apa namanya, menjahit sepatunya Nisa, karena udah jebol, jadi kita belanja sepatu. Bagus sepatunya. Iya, tuh itu juga ada tas, ambil ya Nek. Ambil, tasnya tuh, tasnya kan kemarin juga jebol, ini kayaknya sih
harusnya awet ya ini mah ya. Awet. Gitu. Terus di apa namanya? Di sini ada apa namanya tuh? Lemari. Lemari. Lemarinya. Terus tuh bisa naro-naro. Iya. Perabot-perabot. Dan oh iya ini Bang Aden, apa namanya kasurnya kan ini bisa ini ya dua, dua iya, iya jadi bisa nggak cuma sendirian tidur di sini gitu iya, bisa berbagi betul. Juga gitu jaga baik-baik ya cita-citanya jadi apa cita-citanya jadi dokter amin. Kita doain kamu juga di pesantren doain adiknya mau jadi dokter tuh amin. Nih juga kakaknya biar cepat nikah amin dapat jodoh yang bagus, soleha, yang kaya, amin. Kaya jiwanya, kaya jasmani, kaya rohani. Iya, amin. Ini kamar mandi bapak sendiri, pisah sama dapur. Ya, ini spesial saya buat khusus buat bapak nih kamar mandinya segini mewahnya. Alhamdulillah. Oh, silakan masuk. Iya bapak, kita punya kamar mandi pak. Mandinya kokoh iya. Pak, dengan sirkulasi udara yang baik, iya. Ada jendela besar di belakang sana dan juga ada bak yang khusus buat air menampung khusus, jadi nggak kemana-mana. Iya, dan sanitasi airnya juga jelas, karena kita bikin safety tank di belakang sana sehingga pengairannya bagus Pak. Iya. Nah ini alat mandi di sini Pak, di kotak ini Pak, silakan. Nah, alhamdulillah Pak. Tuh ada sampo, sabun, sikat gigi, odol. Bapak bisa Pak. Bisa. Ayo Bapak coba Bapak. Mungkin nanti bisa coba. Di ini di apa namanya di bonceng sama Bapak. Bapak coba. Nanti Bapak yang bonceng bisa tuh berangkat sekolah. Ayo Romo Pak, Bu, setelah renovasi rumah, ada hadiah lagi loh buat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan punya mimpi nih mau membuka usaha makanan kecil-kecilan secara online. Iya. Dan mempromosikan usaha makanan kecil-kecilan itu dari rumah aja. Nah, karena itu IndiHome akan mewujudkan mimpi Bapak dan Ibu dengan memberikan gratis berlangganan IndiHome selama 6 bulan. Iya, serta satu unit smartphone. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat ya Pak, Bu. Iya. IndiHome ini adalah sebuah layanan digital yang jaringannya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan dukungan yang diberikan IndiHome ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemberdayaan masyarakat. Dan pastinya IndiHome akan selalu melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan internet terbaik bagi masyarakat. Dan buat pemirsa di rumah, IndiHome lagi ada promo layanan internet unlimited. Ada diskon 70% bagi pelanggan baru, serta gratis langganan 1 bulan dengan harga mulai Rp200.000 per bulan. Nikmati akses internet cepat dan stabil dengan berlangganan IndiHome sekarang melalui indihome.co.id. Jadi Pak, Bu, sekarang nggak perlu ragu lagi ya, bisa melakukan semua aktivitas tanpa batas. Terima kasih IndiHome, aktivitas tanpa batas.